Setelah menjadi juara grup di babak kualifikasi ronde terakhir zona Asia, Arab Saudi kemudian lolos dan tampil di Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Dan berikut ini adalah perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia 1994. Di Piala Dunia 1994, Arab Saudi tergabung di grup F bersama Belanda, Belgia, dan Maroko. Pertandingan pertama Arab Saudi adalah melawan Belanda. Pertandingan memasuki menit 18. Secara mengejutkan, Arab Saudi berhasil unggul lebih dulu lewat Fuad Amin. Tertinggal 1 gol, Belanda yang berusaha untuk menciptakan gol penyama gagal mewujudkannya hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Belanda akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat Wim Jong pada menit 50. Dan 4 menit sebelum pertandingan selesai, Gaston Tauman berhasil mencetak gol dan membawa Belanda menang dengan skor 2-1. Pertandingan kedua Arab Saudi adalah melawan Maroko. Pada pertandingan itu, Sami Al-Jaber berhasil mencetak gol cepat yaitu pada menit ke-7 lewat titik penalti dan membawa Arab Saudi unggul sementara. Tertinggal 1 gol, Maroko kemudian bangkit dan berhasil mencetak gol penyama lewat Mohamed Chaouch menit 26. Ketika babak pertama sepertinya akan berakhir dengan skor imbang, Fuad Amin berhasil mencetak gol menit 45 dan membawa Arab Saudi kembali unggul. Di babak kedua, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga Arab Saudi menang dengan skor 2-1. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Arab Saudi di babak penyisihan grup adalah melawan Belgia. Pada pertandingan itu, Arab Saudi berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal Arab Saudi dicetak oleh Said Al-Owairan menit 5. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, Arab Saudi berada di peringkat kedua grup dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Arab Saudi berhadapan dengan Swedia. Pada pertandingan itu, Arab Saudi menyerah dengan skor 1-3. Gol dari Arab Saudi dicetak oleh Fahad Al-Ghesyian menit 85 sementara gol dari Swedia dicetak Martin Dahlin menit 6 serta Kenneth Andersen menit 51 dan 88. Kekalahan itu membuat Arab Saudi tersingkir dari Piala Dunia 1994. Meskipun kalah melawan Swedia, pencapaian Arab Saudi termasuk luar biasa mengingat Piala Dunia 1994 adalah penampilan perdana mereka di Piala Dunia.